Halo Anime Lovers, kembali lagi bersama kami di channel Indo Anime Yuda SKR. Jadi, di video kali ini, kami akan membahas 7 pasangan kakak beradik terkuat yang ada di era Naruto hingga Boruto. Simak terus ya videonya, tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Check this out! Selain memiliki kisah yang seru, karakter yang ada di dalam anime Naruto dan Boruto juga tak kalah menarik. Salah satu karakter yang mencuri perhatian adalah karakter kakak beradik terkuat. Jadi, siapa saja kakak beradik terkuat di era Naruto hingga Boruto? Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, Hashirama dan Tobirama. Kakak beradik yang berasal dari klan Senju ini telah mengukir sejarah panjang anime Naruto. Hashirama sendiri merupakan Hokage pertama, sekaligus pendiri Konohagakure. Ia terkenal menguasai elemen kayu. Pertarungannya dengan Madara juga diabadikan menjadi patung raksasa. Nah, Hashirama juga memiliki adik, yakni Tobirama, yang menjabat sebagai Hokage kedua. Selain menguasai elemen air, Tobirama juga terkenal akan kemampuannya melakukan jutsu terlarang, yakni Edo Tensei. Jutsu tersebutlah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kedua, Madara dan Izuna. Jika Hashirama dan Tobirama adalah kakak beradik terkuat di zamannya, maka Madara dan Izuna bisa menjadi saingan yang sepadan. Mereka berasal dari klan Uchiha yang terkenal akan mata Sharingan. Saat bertarung, konon Izuna tewas di tangan Tobirama. Namun, jika mengikuti anime Naruto hingga akhir, maka kamu pasti tahu bahwa Madara bangkit dan menjadi dalang dari Perang Dunia Ninja keempat. Ketiga, Itachi dan Sasuke. Masih dari klan Uchiha, Itachi dan Sasuke juga merupakan kakak beradik yang kuat. Sejak kecil, Itachi sudah dijuluki sebagai ninja cerdas dan berbakat. Di usianya yang masih muda, Itachi bisa menguasai jutsu andalan klan Uchiha. Ia membangkitkan mata Sharingan yang sangat kuat dan bisa membuat lawannya terkena genjutsu. Sama seperti sang kakak, Sasuke juga anak yang cerdas dan selalu mendapat posisi pertama di akademi. Mereka adalah kakak beradik yang saling menyayangi. Karena suatu insiden yang membuat Itachi harus membunuh seluruh anggota klannya, namun ia membiarkan Sasuke hidup agar kelak sang adik bisa menghabisi nyawanya. Hal itu pun benar-benar terjadi. Namun ketika bertemu lagi dalam wujud Edo Tensei, Sasuke pun menyadari bahwa Itachi melakukan semua itu demi misi rahasia dan melindungi desa. Kekuatan mereka pun tak bisa dianggap remeh. Sasuke juga mendampingi Naruto memenangkan Perang Dunia Ninja keempat. Keempat, Gaara, Kankuro, dan Temari. Berasal dari desa Suna, kakak beradik yang terdiri dari Gaara, Kankuro, dan Temari ini merupakan sosok yang kuat, apalagi jika ketiganya sedang bekerja sama. Gaara menguasai jutsu mengendalikan pasir dan pernah menjadi Jinjuriki, yakni Sukaku. Ia juga menjadi Kazekage termuda di Tsunagakure. Sedangkan Kankuro terkenal akan jutsu boneka dan Temari dengan elemen anginnya. Ketika masih anak-anak, mereka pernah berpartisipasi di ujian Chunin Konoha dan membantu pencarian Sasuke. Kelima, Indra dan Asura. Setelah menyaksikan seri akhir di anime Naruto, kita diperkenalkan pada Indra dan Asura. Mereka adalah anak dari Otsutsuki Hagoromo atau yang lebih dikenal dengan Rikudo Sennin. Dalam kisahnya, Hagoromo menjelaskan bahwa kedua anaknya terus bereinkarnasi hingga era Naruto dan Sasuke. Indra bereinkarnasi dalam tubuh Sasuke, karena itulah sejak kecil ia sangat berbakat dan menguasai jutsu yang kuat. Sedangkan Naruto mewarisi sifat Asura, sosok yang penuh semangat namun tidak menguasai banyak jutsu. Ia justru berhasil mengimbangi sang kakak, Indra, karena membangun relasi dan memiliki teman-teman yang mendukungnya. Namun mereka berkonflik sesaat setelah Hagoromo menunjuk Asura sebagai pewaris Ninshu. Keenam, Hagoromo dan Hamura. Hagoromo dan Hamura adalah anak dari Kaguya Otsutsuki. Mereka mewarisi cakra milik sang ibu. Namun mereka menyadari hal yang salah. Hagoromo dan Hamura pun bekerja sama untuk menyegel sang ibu.
Mereka tak ingin Mugen Tsukuyomi kembali bangkit dan mengacaukan kehidupan. Seperti yang sudah diketahui sejak awal, Hagoromo adalah Rikuro Sennin yang menciptakan Ninshu dan dunia shinobi di bumi, sedangkan Hamura memilih tinggal di bulan. Pada movie-nya, dijelaskan bahwa salah satu keturunan Hamura ternyata mengalir dalam klan Hyuga. Ketujuh, Boruto dan Himawari. Meski masih sangat belia, namun Boruto dan Himawari juga tergolong sebagai kakak adik yang kuat. Boruto memiliki segel khusus di tangannya yang kelak akan menjadi kekuatan terbesarnya. Ia juga menguasai Rasengan unik yang bisa menghilang. Bahkan sekarang, Rasengannya pun sudah berevolusi setelah diajarkan oleh Kakashi. Sedangkan Himawari, meskipun belum masuk akademi, ia sudah bisa mengaktifkan mata Byakugan-nya. Himawari bahkan pernah membuat Naruto dan Kurama pingsan saat pelantikan Hokage. Walau demikian, Himawari ternyata tak mengingat kekuatannya tersebut. Nah, para penggemar juga banyak berspekulasi bahwa ada kekuatan terpendam dalam diri Boruto dan Himawari. Sebab dari kisah pendahulunya, Naruto bisa dibilang memiliki cakra Hagoromo, sedangkan Hinata memiliki cakra Hamura. Keduanya disinyalir bisa menjadi shinobi yang sangat kuat. Thanks sayang udah nonton. Kalau kalian ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia anime.